Kota Semarang adalah merupakan kota yang cukup besar. Akhir-akhir ini kejahatan jalanan meningkat, khususnya C3, yaitu curas, curat, dan curanmor. Aktivitas ini terjadi pada malam hari, sehingga meresahkan masyarakat Kota Semarang. Oleh karena itu, Polrestabes Semarang membentuk tim elang. Ketika kami melakukan penggerebekan terhadap rumah yang diduga dijadikan tempat untuk melakukan judi kopiok, pelaku lari pontang-panting, menyelamatkan diri. Setelah melakukan pemeriksaan di beberapa tempat, anggota juga melakukan pemeriksaan di belakang rumah. Jadi mencolok rene. Kakinya pada dalam semua. Informasi keberadaan tempat judi kopiok di Terminal Mangkang itu sudah cukup lama. Ini terbukti ketika kita masuk ke sana, tempatnya sudah dikasih kipas angin. Dan ini cukup meresahkan juga, karena ternyata yang main di situ bukan hanya orang-orang situ, yaitu orang-orang jauh, orang-orang yang sebenarnya bukan wilayah di situ. Sandal masing-masing, sing anggo sandal berarti main. Karena ditemukan sandal ini di lokasi. Wonten dan ngomong tapi mboten main main terus terang. Ini di Badaria ini. Ini mau challenge. Ini Badaria ini ternyata. Kita cari dia ngumpet di. Lo kok enggak ngumpet di mana? Enggak ngumpet di mana? Dampak dari perbuatan atau melakukan tindakan judi itu adalah sangat merugikan, baik dari masyarakat, lingkungan masyarakat di setempat itu, khususnya pelaku itu sendiri. Mereka adalah sopir yang seharusnya malam itu pulang dengan membawa uang yang sudah ditunggu-tunggu oleh keluarganya, namun digunakan untuk judi. Ini harus kita lakukan pemberantasan, karena dampaknya
akan meningkat kriminalitas juga. Karena pelaku judi sudah kita amankan, kemudian tim bergerak menyusuri Sungai Banjir Kanal. Kalau banjir kanal ini biasanya pakai buat apa sih, Pak? Oh, ini nongkrong-nongkrong, tapi dulu kan sering nongkrong, tapi sasaran tototan jamret-jamret itu. Lihat biasa niku. Wong desa kulo ora dadi kulo petune, Pak. Wong desa ya ora iso kok ngono, sadulanan. Yo kowe iki. Hah? Wong gak beton dari kantor aku. Aku wong iki 10. Oh, nomor. Nomor iki. Iya. Iya nomor. Kantor sapa? Ya, Pak. Kantor sapa? Wong di langsung saya, Mas. Ini nanti kebetulan di kantor besok. Orang kapan togel no? Iya, uang tadi uang habis dari kantor hitung-hitungan. Iya, kantor togel. Iya. Kamu di? Ya, kamu di? Oh, Selomas, Mas. Hah? Selomas. Selomas, ya. Iya, apa ini? Kapan-kapan? Orang kapan? Iya, kapan, Pak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Di joknya ada catatan judi, yaitu judi togel. Kemudian kita bawa ke kantor. Jangan bandul, serandolan. Motor, sabrang. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Iya, Pak. Kapan-kapan? Orang kapan? Iya, kapan, Pak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Di joknya ada catatan judi, yaitu judi togel. Kemudian kita bawa ke kantor. Jangan bandul, serandolan. Motor, Ketika kami melakukan pemeriksaan motor yang jatuh itu, anggota sudah bergerak menuju ke depan. Ternyata benar bahwa di tempat itu anggota telah melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang notabene protolan. Lain apa nang? Ini sumpah kok begal tadi yang menurut. Ngikutin yang tadi itu loh. Begal? Takutnya ada begal lagi. Ya rekingnya gunmu? Iya. Coba nih, gitu ya. Enggak, setengahnya di rumah. Kan tadi ada orang meninggal, takutnya ada yang begal itu. Kan platnya K, saya takut. Saya begal platnya K? Takutnya. Yang tadi loh, nah. Kira-kira itu yang begal. Kan bilang kamu ramah. Kenal gak sama dia? Gimana? Kamu kenal sama dia? Enggak. Kamu ikuti orang itu? Iya. Maksudnya pelan-pelan, Pak. Nah, takutnya ada begal itu. Ntar pelan udah, sadam. Makanya kan takut. Kalau begal orangnya tusuk-tusuk, Pak. Udah sering kan? Ini kok kamu? Enggak, aku di belakang, Pak. Pelan-pelan. Kamu di belakang, Pak. Mau taruh suratnya? Pernah buka? Ada. Enggak, Pak. Mana tadi di rumah. Ah! Kamu di? Coba ke sini. Coba itu, Pak. Untuk motor-motor protolan, itu biasanya digunakan untuk melakukan tindak pidana, ya.
karena supaya biar tidak diketahui. Selain itu juga untuk trek-trekan gitu. Kontak, mas. Ketika salah satu anggota melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor protolan itu, tepat di depannya adalah rumah makan Padang. Di depan rumah makan Padang itu ada pemuda yang mabuk. Ada salah satu remaja itu yang sempat menganiaya pegawai rumah makan Padang itu. Bilang aku kerja sini kok. Enggak. Bilangnya kerja di sini. Oh, bukan, Pak. Kerja sini, Mas. Bukan. Oh, iya. Gil montornya di sini, Pak. Ini mana? Eh? Kalau karyawan bukan. Sini ini, Pak. Oh, iya. Bukan berarti. Dia pemain. Saya tadi itu. Yes. Kalau kan makan apa? Dan ini ada lagi, Den. Oh, ada lagi. Oh, jalan. 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 Oh, jalan